Tiket Abdurrahman. Angkatan 12. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita untuk kita semua. Yang pertama, saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari yang cerah ini kita dapat bersama-sama sehat walafiat berkumpul di Stikes Abdurrahman Palembang dalam rangka acara siraman pelepasan para sudawati tahun akademik 2020-2021. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir. Pertama kami ucapkan yang terhormat Bapak Ketua Stikes Abdurrahman Palembang, Bapak Haji Suaidi Arahman SEMM. Yang kedua, apakah dari Ibu Dwi? Ibu Dwi belum. Wakil Ketua 1, Ibu Ririn Anggraini, SST MBMD. Yang terhormat, Wakil Ketua 3, Ibu Melia Rahma, SST MBMD. Yang terhormat, Ibu Yona Sari, selaku Ketua Panitia Wisuda Denis Yudisium tahun 2021. Oh, maaf, Ibu Arianti, Bu Yona soalnya yang sibuk soalnya tadi tuh. Ibu Arianti, yang terhormat kepada jajaran dosen dan staf Stikes Abdurrahman Palembang, dan yang gak kan, para calon wisudawati Stikes Abdurrahman Palembang tahun 2020-2021. Pertama-tama sebelum kita memulai acara, marilah kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, biasa ya sebelum kita mulai acara, kita yel-yel dulu ya nak-nek.
Seperti tahun ke tahun yang sebelumnya kita yel-yel dulu, kalau ibu ngomong stikes Abdurrahman, kamu ngomong oke, bismillahirrahmanirrahim. Stikes Abdurrahman! Oke. Ibu-ibu juga, sekali lagi seperti biasa bu. Oh iya, jumpa jarinya dek. Jarinya, telunjuknya ya. Jempol ibu, maaf ya. Stikes Abdurrahman! Dosennya ibu-ibu, pak, dosennya pak. Ibu-ibu, kalau bilang stikes Abdurrahman, oke ya. Stikes Abdurrahman! Hanya baca pertama adalah sambutan dari Ketua Stikes Abdurrahman kepada Bapak Haji Suaidi Ar-Rahman, SE/SOSM. Jemaah, alhamdulillah kita ikutkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka prosesi ya, prosesi siraman, yang mana prosesi siraman ini adalah rutinitas biasaan daripada Stikes Abdurrahman, khususnya program studi kebidanan. Selawat dan salam marilah kita tak henti-hentinya berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat di yaumil akhir. Anak-anak sekalian, dalam proses siraman ini adalah merupakan suatu ungkapan ya, baik ungkapan suka dan duka dari anak-anak dan terutama sivitas akademika, yaitu baik itu dari ibu dosen maupun staf Stikes Abdurrahman. Kenapa kita sudah berkumpul selama lebih kurang 3 tahun. Nah, tentunya di dalam 3 tahun ini banyak hal-hal yang anak-anak dan ibu-ibu dosen dan staf yang baik disengaja maupun tidak sengaja, tentunya ada kata-kata tingkah laku yang perlu dimaafkan. Nah, dengan acara seperti ini, marilah kita sama-sama menghilangkan rasa kekesalan yang selama ini baik itu dilakukan oleh anak-anak maupun oleh dilakukan oleh ibu-ibu dosen kepada anak-anak. Kegiatan ini janganlah dianggap membuli jangan dianggap seperti itu ya, karena lah ungkapan dari rasa kegembiraan ya. Jangan anggap kegiatan ini dianggap oleh anak-anak ini kegiatan yang kan gitu ya, bukan, tapi hanya kegiatan yang baik kita bersukaria bersama-sama untuk tangkan rasa ya di dalam hati anak-anak sekalian. Perlu diketahui kegiatan ini akan diadakan suatu penyiraman ya, penyiraman atau kalau siram berarti tidak basah bu ya,
Nah, Bapak, ini bukan penyiraman, ini pemandian. Ya, yeah? Kalau siram itu hanya segirap nyiram saja. Tapi ini mandi, ya. Yeah? Nah, jadi sebelumnya saya atas nama, ya, yeah, seluruh baik itu dosen maupun staf akademik, staf stikes, mohon maaf, mohon izin, ya, yeah, untuk memandikan kalian. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Jadi itu. Jadi jangan merasa marah dan jangan merasa kesal. Ya inilah kapan lagi Ibu dosen mau memandikan kalian gitu ya. Yeah. Jadi itu. Dan dengan catatan syarat tidak ada namanya pembalasan. Karena kalau nama ada pembalasan berarti kalian nama dosa. Jadi kalian tuh harus menerima dengan ikhlas, ya. Yeah. Ikhlas enggak? Ikhlas. Ikhlas dimandikan. Nah, jadi ikhlas semuanya. Baiklah anak-anak sekian, mungkin itu saja dari kata-kata sambutan dari saya. Marilah kita mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengadakan penyiraman atau pemandian, saya resmikan, ya, yeah, saya buka untuk dimandikan, ya. Yeah. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara puncak pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Yang akan dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Gerry. Bapak Gerry, sebelum mulai acara, Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita berdoa, merupakan pada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya adik-adik sekalian sudah mencapai puncak dari pendidikan yang formal, ya. Insya Allah mudah-mudahan dari sini merupakan awal gerbang dari kehidupan yang aslinya, ya. Jadi kalau sudah terjun ke masyarakat, insya Allah adik-adik nanti berkah ilmunya, semoga ilmunya dapat diaplikasikan di masyarakat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan. Ala hazihiniyah, kiramil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyil atqam. Allahumma rizqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana auzina nashkuru wa ni'matakal lati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa na'mal salihan faradhah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min 'amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhanarabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai acara formal-formalnya, kita masuk ke acara puncak pada siang hari ini. Seperti biasa, untuk membakar semangat, kita yel-yel. Stikes Abdurrahman! Oke. Angkatan 12! Keren. Dosen Abdurrahman! Udah, acara main-mainnya, sekarang kita acara puncak. Acara puncak ini setiap tahun pasti ada, dek. Pasti ada, karena ini adalah apa ya, puncak dari kebebasan kalian belajar dari sini. Selain sudah selesai lah, tapi kan ada yang lain-lainnya. Ini baru gerbang, be, bu. Iya, caknya itu baru gerbang, be, kan. Kamu nak boleh nyambung, boleh kan, sekalian promosi. Sudah tahu kan, bisa jadi profesi di sini. Kalau nak nyambung, boleh. Dengan senang hati, dapat diskon. Bener kan, itu promosi kan. Untuk kamu juga yang mau kawan-kawannya, adik-adiknya ke sini, dapat juga diskon. Jangan lupa ya, sambil kamu
kalau berjalan, oh masuk Abdurrahman weh, masuk Abdurrahman weh sama cikgu bilang cik itu. Seolah kamu keren cikgu. Ya, karena waktu sudah sore, sudah biasanya sudah habis ini, tapi kan tadi ada hambatan sedikit. Kita mulai acara siram-siraman pada siang hari ini. Yang pertama-tama kita mulai kepada Bapak Suwedi Arahma, silakan mengambil tembok, Pak. Tembok. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai penyiraman pertama kali kepada dari Pak Suwedi Arahma. Selaku ketua Stikes Abdurrahman Palembang. Yang di kedua, siraman yang dilakukan oleh Ibu Ririn Anggra ini. Maafkan ya Ibu ya kalau salah ya. Dilanjutkan kepada Ibu Melia. Thank you.
Silakan yang mau foto-foto. Selesai acara, selesai juga acara kita pada siang hari ini. Semoga tahun depan dapat bertemu lagi. Saya sebagai MC Neta Larasati memohon maaf kalau ada kata-kata dan perilaku yang kurang berkenan. Kepada adik-adik selamat ya, bertemu lagi kita besok di acara Yudisium, oke? Okay? Dan adik-adik cantik, kebayanya bagus-bagus, jilbabnya keren-keren, oke? Okay? Sepatunya jangan lupa ya, sepatu hak tinggi. Ya, makasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Melaksanakan yudisium dan wisuda pada tanggal 12 Oktober 2021.